Salam sejahtera. Isi kandungan dalam video ini adalah berdasarkan kepada buku Jump Coding untuk Sains Komputer tingkatan 4 dan 5 yang ditulis oleh Elena Che. Install Xamarin and Notepad++. Sebelum kita memulakan pengaturcaraan untuk unit 1 hingga unit 4 bagi khusus Jump Coding ini, kita memerlukan aplikasi Xamarin dan Notepad++. Jadi dalam video ini saya akan tunjukkan cara untuk download dan install Xamarin Server serta software yang dinamakan sebagai Notepad++. Untuk download Notepad++, buka satu browser, masuk ke dalam Google dan type Notepad++. Tekan download Notepad++. Okay. Terdapat banyak version dia. Pilih salah satu version dan tekan download. Scroll ke down, scroll ke bawah. Pilih package yang hendak di-download. Contohnya installer. Tunggu download habis. Buka file berkenaan. Tekan dua kali ataupun double click file berkenaan. Lepas tu tekan pilih bahasa English. Tekan butang next. Tekan I agree. Simpan di directory ataupun destinasi folder yang betul. Tekan next. Tekan create shortcut on desktop dan tekan butang install. Ini adalah program untuk Notepad++. Boleh tekan run, boleh tick run dan tekan butang finish untuk tengok interface Notepad++. Okay, ini bahagian pemasangan aplikasi Notepad++. Bagi pemasangan aplikasi Xamarin, masuk ke Google, type Xamarin download. Pilih apachefriends.org, tekan butang Xamarin. Lepas tu pilih Windows dan pilih mana-mana version yang boleh digunakan. Dia ada version 7.233 ataupun 3.21 ataupun 4.9, mana-mana sahaja. Download. Lepas tu tekan save file dan tunggu download hingga habis. Buka folder, cari file tersebut dalam download folder, double click, continue with installation, tekan yes, tekan yes. Lepas tu tekan butang next. Tekan next. Di sini jangan tukar tempat dia ataupun directory dia. Tekan butang next. Tekan lagi butang next. Ini terpulang, bergantung. Kalau nak tick ataupun boleh, atau tidak mau tick pun boleh. Balik kepada dialog setup, tekan butang next dan tunggu pemasangan aplikasi Xamarin.
Biar public network di sini diterima, tekan allow access. Anda akan nampak paparan control panel XAMPP selepas tekan butang finish. Itu sahaja untuk video pemasangan XAMPP dan Notepad++. Selamat mencuba.